Oke guys, ini masih dalam suasana tenang. Rame-rame nanti sekitar jam 5 sampai maghrib, ya sampai isya lah, berisya itu. Jadi pemain-pemain kontes baru-baru hadir ini, nanti loading-loading nih. Nah itu, ini Bang Agus Wedangunil sedang menunggu standnya Bang Meggy ini. Luar biasa ini, mantap-mantap. Kita review daripada apa kontes kemarin ya, yang saya ikuti itu hanya giok saja guys ya, karena kacau-kacau batu gambar, terutama badar besi itu saya nggak punya, itu udah dijual semua. Nah terutama ini punya saya ini tuh, alhamdulillah juara satu ini guys. Yang kemarin itu juara dua di giok Jawa Badar Besi Cup ya, kemarin sebelum puasa. Nah, sekarang di Klawing Game Competition itu juara satu ini guys, ini ya juara satu ini. Nah ini kemarin dipinjam atas nama orang lain, nggak apa-apa. Yang jelas itu batu saya, dan alhamdulillah ini sudah terbooking, insya Allah terjual ini, mantap jos. Terus saya juga ikut kompetisi yang untuk giok trotol ini, giok trotol L, ada yang juara dua, ada juga yang juara satu ini, juga yang giok trotol M ini juara dua dan juara satu ini ya, mantap jos. Terus saya juga mengikuti untuk Klawing Biseki ini ya, juara tiga alhamdulillah ini, dari beberapa peserta ini, yang jelas pesertanya ada 5 sampai 10 mungkin, saya nggak begitu hafal, yang jelas ini masih dapat amplop. Lumayan lah, kenang balik nama model, mantap-mantap jos, luar biasa ini. Stand-standnya juga lumayan banyak, banyak anak-anak kecil, wisatawan tuh ya. Polesan juga ada, yang jualan kopi juga ada ini. Mantap-mantap jos. Nanti kita muter-muter lagi nih, suasana kontesnya gimana? Mantap-mantap. Lanjut. Tangan ini Bos Tahu Pong. Mantap jos lah pokoknya. Alhamdulillah datang. Enak, ini. Ya? Alhamdulillah. Spirang dina ini. Baru 2 hari. 2 hari. Kayaknya sih esek ya. Spirang ya. Apa? Kan 2 tahun, Pak. 2. Semakin sore semakin ramai ini, dan hawanya mendung-mendung anget. Butuh nasi melenuk-melenuk. Meh-meh-meh-meh tuh guys. Jadi ini tempatnya sangat luas ya. Di sana ada kolam renangnya itu. Mana, guys? Karena gue silipun kan apa, guys? Silipun, guys. Orang gue sali sempakan rok. Mau anak ngomongannya seneng epol, akhirnya ngurusi anaknya. Apal. Mantap jos, ini standnya semakin ramai. Mei, ini dari penjuru dunia ini datang ke sini. Bos, gundulah kepat. Orang patut. Aku mau bengi bayi ya karo Mas Emen. Jos, mantap. Wih, Cakim, selamat datang. Sehat-sehat. Eh, bersama gurune Pasya. Meh meh meh. Aku dari Kebumen kemarin langsung ke adikku dulu Jogja, nginep Pak Hendra, saya ajak sama Imam tuh, no MC. Langsung Solo Tigo, Solo Tigo. Berarti 7. Iya. Alhamdulillah nih guys, sudah datang nih para faktor-faktor dari Kebumen. Ramadan kemarin dari Apni. Tuh mau bertarung Amalekan, kontes serahin no MC, no MC keluar. Itu pewok-pewok Imam. Belakang udah tek-tek-tek baru Jakarta. Jadi enggak, sorry kagak pamitannya cuman begitu aja dah bro. Semakin sore ini semakin ramai tuh pengunjung, banyak sekali anak-anak. Nah, jadi ini tempat umum ya, semuanya boleh main ke sini seperti itu guys. Kita review stand-stand yang jualan itu apa saja, nah biar
kelihatan bahwa Batu itu nggak cuma cincin saja, itu polesan-polesan juga banyak sekali seperti itu, guys. Oh iya? Yeah? Kita review dari Kebumen dulu, guys. Oke. Sini gustan ya, bewok-bewok. Nah, ini ada bewok-bewok ya. Halo, Wok. Gimana, Wok? Baru-baras. Batu ini apa, bewok? Gambar apa, gue? Ini buat gambar ikan. Ini ikan lele ya? Oh iya, lele. Apa sidat? Tampak samping, ini. Oh ini yang juara ya? Ya. Juara berapa ini? Kayaknya baru mana nih? Juara apa sih ini? Juara biru gue, juara loro ya. Wah ini. Juara loro. Mantap-mantap cos. Nah ini buahannya seperti ini nih. Wajar sih. Tir. Seperti Frederick. Review ini standnya Om Meggy. Jadi bahan-bahan seperti ini kelihatan biasa ya, tapi kalau sudah disekat, dipilih, dicari motifnya bisa naik kontes, ini luar biasa ora patut ora. Nah, kelihatan biasa, tapi kalau yang pinter bidrik jadi juara, Bel. Oh iya. Akunnya jutaan. Au, oh, mau. Wow. Nah, stoknya banyak. Jadi yang mau borong mau. Ini borong aja, Bos, Bos. Nah, kita ke tempat GPS ini. Iya, GPS. Oke. Okay. Ini standnya Mas Gibran dari Klawi. Yes. Ini Mas Gibrannya nih. Lempengan, Mbak. Nah, ini lempengannya ada Batu Trukul, ini namanya Batu Trukul. Panca warna. Timus agat. Timus agatnya tembus. Orang gak usah tag ya tembus. Nah, ini polesannya nih. Ini Suseki ya? Suseki, ini Jawa Sutra. Ini Suseki. Ini batu Pirita. Pirit. Nah ini nih batu Rijang nih, Mbak. Oh ini Rijang ya? Nah ini batu kristal nih. Banyak yang sani takon gini. Tuh dalamnya itu ada kerlip-kerlip seperti gula pasir, oh, sering iya, disebut kristal drusi. Yes. Nah ini ada giok Jawa. Terus ini kembang klawi. Nah ini kristal drusi, batu rijang, giok Jawa. Oh ini juara duanya ini, segelnya. Cus. Ini yang punya nih, Mas Gibran. Oke. Okay. GPS. Ya, GPS. Nah, ini kupirannya nih. Kembaran giok Jawa ini. Oh, ini giok Jawa ya? Jadi jet ini, Mbak. Wow, 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 wow. Jadi nanti yang berminat silakan menghubungi Mas Gibran. Ya, nah, ini Mas Gibrannya nih. Hubungin saja langsung. Masuk backernya ya. Yes. Nah, cincinan juga ada nih. Cincin. Dokodrok. Dokodrok multicolor, giok Jawa. Kembang sidik jari, Mbak. Oke, landscape pemandangan. Ini waktu badar besi petir. Juga menjual ini telur asin. Ndok bletik. Ya, ini ada telur asinnya. Oke, ini delemok. Iya, iya. Main ke warnanya asli, kayaknya. Iya. Oke, ndok asin. Kocelak orang. Oh. Mantep. Nah, ini. Bahannya ini juga asbak dari Giok Jawa. Berminat langsung aja menghubungi Mas Gibran. Facebooknya apa? Facebooknya lupa ya? Gibran Rasuman itu kartu nama ada itu. Kartu namanya Gigi Ba main meru ge. Ini dia kartunya namanya. Yes. Nah, ini. Nah, silakan ini silakan screenshot. Yes. Ya, menghubungi nih patu-patunya seperti ini. Mantap, wow, wow, wow. Mantap, mantap. Semen Gigi Ba, bunyinya begini. Ya wis ono. Oke lanjut lagi, ini ada yang jualan kopi juga nih. Ada yang jualan kopi juga ini. Ya, ini jualan kopi. Ini ada lempengan. Ini masih Klawing. Satu daerah ini, Klawing-Klawing. Ini batu namanya batu polikrom Jasper Calcedony alias batu Trukul. Yes. Ini biasanya dicari pemandangannya. Ini yang punya nih. Nah, ini yang punya nih.
Nah, ini multicolor kembang glowing ini. Terus warnanya macam-macam alias batu panca warna. Wow, warnanya ya. Iki yang punya yang gondrong. Oh, ini Mas Imam. Ya, ini. Mantap, Jos. Nah, ini juara juga nih. Kumbang kelawing sosok orang. Ini Bapak Ibeng nih. Yes, ini Bapak Ibeng. Yeah. Assalamualaikum. Maju teman-teman Kebumen. Yes. Kelawing juga dong. Kelawing, oke. Lanjut lagi ke sana. Eh bos. Nah, ini ada ukiran polesan miseki tapi ini sedikit dipukir ya. Ini terbuat dari kalsedon ini guys. Oh ini kalsedon ini. Ini lavender namanya atau purple kalsedon ini. Luar biasa ini. Jadi ini bentuknya abstrak. Polesan sudah ada nih, fosil nih. Ini namanya fosil. Kalau penyebutan pasalnya fosil kelor ini. Atau nggak tahu ini, aslinya nggak tahu. Cuma nama pasalnya fosil kelor ini. Fosil kali kelor. Terus ada juga nih obsidian ini. Oh, ini wow, obsidian. Ya, obsidian hijau. Mungkin bisa jadi kelas sintetis yang nggak tahu nih, harus dilihat dulu. Mantap terus. Lanjut lagi langsung nanti di sini juga menjual reptil-reptil. Oh nih, iya ada reptil ini. Terus ini apa? Nah itu ya. Ceko-ceko ini kadal-kadal masih dengan buaya yang noting. Nah ini ini namanya iguanu. Iguana nak kura-kura ke? Oh iya. Alon bang kowe. Kelakalan aja kesar alon wes. Stay gue. Gue kekali nak kura gue. Ora. Tos. Mandi sih. Oke, kita lanjut ke sini. Giok Nabi virus dan sesi pertama di Indonesia. Apa ya, Mbah? Pada beres, Mbah? Pokoknya ini khusus jualan ini, benihan ini. Ini batu-batu dari Sumatera kebanyakan. Ih, ini review. Iya, review. Apni nih, Bang Rodiakni, Jos mantap. Mantap, Jos. Yes. Lagi main ini ya? Mantap, Jos, oke. Yang nampir ya? Ini lagi display nih. Oke, siap. Terima kasih. Kita review nih, Gus. Sing Arab. Ini nih. Purple alias lavender dari Batu Raja. Oh ya. Ya. Ini Peter. Peter Set. Ini ada solar, Gus. Ini Peter Set. Jadi Peter Set itu seperti bulmon biru itu, ngelap. Nah, ini Indokas. Ini marjan ini. Wih, marjan ya. Marjan. Yes. Ametis dari Bungur Tanjung mungkin ya. Iya. Virus juga ada. Ini giok. Tipe C ini. Irma. Nah, ini Nabire ini. Giok Nabire. Nah, ini sisik naga angkerang. Nah, mirip dengan Kebumen ini, cuma Kebumen kebanyakan warnanya coklat, ini hitam. Sempurna nang ndi, Mbah? Sempur sana ya. Nah, ini kita review. Ora tak unggahke. Ini juga menjual batu-batu sempur ini Kalimaya ini, guys. Nah, ini Kalimaya boulder ya, Mbah? Iya, tok-tok. Tok-tok ini. Namanya Kalimaya tok-tok. Oh, Kalimaya tok-tok ini. Sama kayak ini. Jadi ini guys, ini guys.
itu kerlap kelip seperti pelangi, luar biasa, mantap-mantap. Kalau ini kembang royong ya Mbah. Kalau ini trotol apa? Itu hujan. Anda Moka Australia. Oh, Australia seperti itu. Nah, ini guys, mantap-mantap nih. Nah, kalau yang ini giok nabire. Ini Sulaiman motif. Jadi yang berminat untuk batu-batu yang di sini bisa menghubungi babehnya. Yes. Facebooknya apa be? Facebook. Stefan Rai. Yes, yes. Nomor WA-nya berapa? Nomor WA 0859-2149-5688. Oke. Okay. Ketemu lagi Mangkong. Ya, pokoknya langsung via WA saja yang berminat batu-batunya seperti itu, guys. Tapi itu, guys, batumu apa, guys? Gambarnya fotonya Meki kayak. Ya, Bang, ini Bang. Oh iya, hari bisa iya, mangkal di Palu Gadra bersama Mas Resmal ya. Iya. Siap, Mas. Yuk, kenapa ini, guys? Tarik yuk. Oh, disitu, stop disitu, Bang. Stop disitu, Bang. Nah, ini. Ini motsit-sit, yes. Ya, motsit-sit nabiri ini. Nah, ini light green. Nah, ini giok jadi jet juga ini. Solar. Nah ini budung cipet, pandan. Mantap, cowok di pandan yang luar biasa. Nah itu guys, kita lanjut lagi ke sana, sesi ke yang lain. Mantap, lanjut. Waduh. Ini juragan giok nabire nih, Bang Ude Abdi. Ini dengar nama tapi baru lihat orangnya. Iya. Kali ini udah lama, udah malas kan orang itu. Ini saya baru ini ketemu. Ini Tamsan tepuk tangan sebelah saya kagak ngerti lah. Ini jadi yang membutuhkan giok-giok. Ini nabire ini just mantap. Ini lagi main ini ya. Ya, Mas, iya. Kita bisa lihat-lihat sini. Lihat-lihat dulu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Habis, Bang. Namanya aja. Ini orangnya. Nah, itu yang mau diturunkan, Gus. Kita kan direview, Gus. Oke. Okay. Nah, tuh. Batunya apa saja tanya, Gus? Ini batunya apa aja nih? Jadi untuk jenis jet nabire itu ada light green, ada green, ada mousit. Nah, dari mousit ini dibagi tiga varian lagi. Ada hijau sawilo, ada king game, ada green apple. Tuh. Tapi untuk kelas kontes kita mainkan jet motif open. Mantap jos pokoknya. Iya. Jet motif open berarti enggak cuma dari nabire atau mana campur? Nabire semua. Oh, nabire semua. Iya. Spesialis nabire jatuhnya. Heeh, wabil khusus. Oke. Yang ini apa nih, Bang? Ini tahu ya green. Kalau ini istilah di sana kita bilang apple green atau hijau stabilo. Wes, ngeri ini. Okay. Enggak kalah bagus dari Birma ya. Oh iya. Warnanya mantap. Itu kalau orang sini ngebunya tutup ini, tutup ini sama tutup, cuman tutup ini. Botol. Cuman beda ini aja warna, kalau ini masuknya ke musisi, ini yang masuknya ke jadidai. Oh iya, jadidai. Jadi perpaduan apa cok? Ini istilah bilang dengan king game. Ini dia ini. Musisi juga itu ya? Iya, masuk pom center. Ini istilah kita di sana bilang king game. Oh iya. Bagus-bagus semua tuh, luar biasa ini. Ya, semoga nanti juara-juara. Iya. Ya, salah. Nah, ini ya, besok ketemu di sana lah kalau saya belanja itu lama banget ketemu. Iya. Karena kuning ya. Iya, sama. Ini kan banyak bantu teman-teman, bantu dari luar semua, bukan cuma saya yang di sini. Jauh sekali sih. Iya. Masalahnya kita jauh dari timur Indonesia gitu. Masuknya pun juga lokasi konflik. Iya. Yang ada mandor. Iya. Oke, sukses terus, Mas. Oke, makasih, Mas.
Oke, kita lanjut ke stand yang lain. Mantap, cos, lanjut. Ke standnya Mas Bagus-Bagus Kopet. Iya. Nama terkenalnya itu Bagus Kopet. Enggak tahu ya nama aslinya. Biasanya spesialis batu gambar ini, guys. Iya. Jadi ini dari Jawa Timur. Kayaknya apa jenengnya ya? Los Ora Rewel apa-apa? Los Ora Rewel. Apa sih? Apa? Aku kurang ngerti, sampai ngerti. Enggak tahu ya, berdua ini saya enggak tahu ya. Maaf ya kalau menyebutnya salah. Nah, ini standnya nih. Nah, ini ada mbahnya Klawing ini. Ya. Sang Dewa Klawing ya, jangan lupa ya. Oh ya, Dewa Klawing. Suara nih, Gus. Ah, ini nih, ini namanya Mas ini Mas Bagus. Bagus. Calon kakaknya Mas Jabrik ini. Apa ya? Iya. Calon kakak iparnya Mas Jabrik ini ya. Oh, asuh. Ya, ini duren juga keren. Cocok bajingan we, Bang. Nah, ini batu-batunya nih, Mas Bagus. Ini batu-batu gambarnya mana, Mas Bagus? Nah. Di tas, masih di tas. Oh, iya, mau di itu ya. Hamsha ya. Siap, ya. Matur suwun. Oh, okay. Terima kasih. Nah, ini virus ya. Ini juga ada gading. Nah, ini batunya nih. Ini sebenarnya ada abangnya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, Bang. Makasih, Bang. Makasih, makasih. Nah. Oke, lanjut. Lanjut ke yang lain dulu. Oke. Alhamdulillah nih, guys. Hari terakhir di game competition Klawing game competition nih. Luar biasa, mantap. Juara kelima nomor meja 1, The Dennis. Yeah. Juara keempat nomor meja 2, Gambut. Juara ketiga nomor meja 4, Sinchan. Juara kedua nomor meja 3, The Dennis. Dan juara pertama nomor meja 5, Haji Tirtayasa. Waduh, wesh. Mas Toing. Iya, yeah, iya. Yeah. Jos gue Klawing. Orang patut lempengannya. Jos mantap ya, hari terakhir. Teng-tengan. Orang. Jual bebas. Nah, itu ya. Sudah mulai penjurian. Dan sebagian juga ada yang sudah diumumkan pemenangnya nih, guys. Luar biasa, mantap-mantap. Jos. Ini sudah ada yang kelas virus, ada yang kelas nabire ini. Mas P kemana? Ya ini. Luar biasa ini. Batunya diambil, batunya diambil. Ini pengambilan batu. Nah, situ sebagian juga ada yang penjurian. Jos, jos. Berikutnya kelas Sio Open. Juara ketiga nomor meja 2, kita intip dari sini. Juara kedua nomor meja 3, Sinta. Juara pertama nomor meja 1, Haji Tirtayasa. Itu ya, kuotanya melimpah, Jos. Sinta. Ini Mas Rizky IO-nya ini. Rizky ini. Sedang mempersiapkan yang juara-juara itu. Terus difoto buat dokumentasi. Berikutnya kelas siluet hewan. Juara keempat nomor meja 1, Haji Tirtayasa. Juara ketiga nomor meja 5, Juara keempat, juara keempat, Dani Zatika. Itu. Dan juara pertama nomor meja 2, Bos Cakim Arwani sedang mengintip penjurian. Kelas apa ya, abstrak ya, Pak? Abstrak. Abstrak, badar pesi, oh, sedang di juri. Mantap-mantap, Jos. Berikutnya kelas
Ini baru sesi pertama ya, nanti ada sesi kedua. Ini luar biasa, mantap-mantap. Makanya langsung diumumkan ini yang juara-juara biar bisa diambil. Jadi nanti waktu untuk sesi kedua bisa lebih cepat. Soalnya nanti ada pengumuman juara-juara juga sih. Kita lihat ini guys, ini giok-giok Nabire ini. Dengan menaiki kampak kapalnya terbuat dari papel. Wah, ini juara-juara Nabire, Bang Udi. Berikutnya kelas jadi drag green light. Jet dark green. Oh, begitu tanya. Dark green. Berikutnya kelas dark green dark. Dark dark. Pokoknya jelas Mas Ren. Lah. Mas Ren. Lapor ya. Juara kelima Norwegia 5, Hardiknes KGNP. Juara keempat nomor meja 1, Babe Ibeng Condet. Wih, jos. Juara ketiga nomor meja 4, Asraf Nabire. Juara kedua nomor meja 2, Project. Dan juara pertama nomor meja 3, Asraf Nabire. Asraf Nabire apa Asraf Nabire? Di Apni sedang berikutnya kelas mengambil yang juara-juara medium. Juara ke-6 nomor meja 5, juara ke-5 nomor meja 6, Hardiknes KGNP. Juara ke-4 nomor meja 4, juara ke-3 nomor meja 3, Asraf Nabire. Juara ke-2 nomor meja 2, Udi Abami. Dan juara pertama nomor meja 1, Project. Batu gambar Sio Open. Halo Nabire, halo Pak Tua. Berikutnya kelas Jet Drag Link Light. Berikutnya kelas jadi Jet Light Grand Medium. Juara ke-6 nomor meja 4, Yusuf KGNP. Juara ke-5 nomor meja 7. Juara ke-4 nomor meja 6, Hardiknes KGN Papua. Jadi ini kuota untuk Giok Nabire penuh full, mantap. Juara ke-2 nomor meja 3, Bung Roh. Dan juara pertama nomor meja 1, Mat Siklop Papua. Mantap, cus. Blasteran bass ini. Nah, itu artisnya itu. Jadi Jet Light Green. Semakin malam semakin ramai ini, guys. Ya inilah suasana terkini Clawing Game Competition 2022. Usir Amerika dari kampung. Hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Mantap, jos 2022. Di berikutnya kelas jadi Jet Purbalingga. Mantap-mantap. Juara ke-6 nomor meja 7. Juara ke-5 nomor meja 8. Ini karena di Dinas KGN Papua. Estimasi sampai subuh ya guys. Jadi 5. Tidak sampai selesai ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa mendeng lagu tindakan. Jadi saya Evan Bajokrok and Games. Mantap jus biar bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos. Mantap. Wendy Adrian.